Untuk satu porsi ini guys, harganya itu 10.000. Wah, murcie ya guys, murah meriah. Udah gak sabar nih, si Neng pengen nyobain jambu airnya tuh. Ini merah pisan ya, kita cocolin bumbu rujaknya. Hayu orang marah lepis guys, kita huapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi nih sama si Neng di channelnya si Neng. Alele Gusti, pedo pisan. Hai guys semuanya. Kali ini nih si Neng udah ada nih cowet saktinya. Mau metis guys. Tapi gak bikin guys. Karena nih si Neng penasaran, katanya nih ada rujak yang pedo pisan Alele Gusti. Yaitu rujak mangkarom katanya nih. Si Neng belinya dari GrabFood. Jadi udah ada nih guys. Jadi tinggal pesan aja lewat Grab. Jadi ada nih rujak mangkarom, ada yang ngirim nih. Ini bumbu rujaknya yang udah dikemas ya guys. Tuh, ini buah-buahannya yang macem-macem, ada mangga, ada nanas, pokoknya macem-macem ayak di dia guys. Nah, penasaran kan gimana nih rasanya rujak mangkarom yang pedop Israeli Gusti? Makanya tonton terus sampai beres ya guys. Oke guys, karena si Neng udah gak sabar pengen nyobain nih rujak mangkarom, kita buka aja nih ya. Nih, wah masih seger pisan nih mangganya sama buah-buahannya tuh guys. Udah dipotong-potong. Kita urkeun aja nih ke sini ya. Ke dalam coet sakti si Neng guys. Melimpah guys. Wow, lihat guys. Buah-buahannya seger-seger pisan dan macem-macem banget nih ya. Kita buka aja nih. Bumbu rujaknya. Lihat. Bumbunya kulit pisan ya guys. Kita kucurin aja ya atasnya. Wow guys, lihat tuh. Ternyata nih biasanya kan gak terlalu kental ya, atau agak incar gitu. Ini kulit pisan guys tuh. Lumayan banyak juga sih ya bumbunya. Untuk satu porsi ini guys, harganya itu 10.000. Wah, murcie ya guys, murah meriah. Udah gak sabar nih si Neng pengen nyobain rujak mangkarom yang pedo pisan Alele Gusti. Kita coba ya guys ya. Oke guys, kita mulai dari jambu airnya tuh. Ini merah pisan ya. Kita cocolin nih ke bumbu rujaknya. Rujak mangkarom. Mukulannya. Nih guys, hayu orang marah lepis guys, kita huapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Gusti. Pedas pisan guys. Ternyata nih si bumbunya itu kulitnya enak. Pedas juga nih ternyata ya, karena si Neng pesannya padahal yang sedang-sedang aja tapi pedes guys. Terus ada sensasi kacang sangrainya guysnya. Udah cocokin deui nih. Tuh guys, lihat nih kulit pisan, apalagi buah-buahannya itu selaleger. Jadi enggak ada adak gitu, jadi enggak terlalu letoy guysnya, buah-buahan itu segar. Tuh, kita metis lagi guys. Hayu, kita uapkeun. Si kacangnya itu sangrai, kacang tanahnya itu crunchy guys, terus gerede gitu nya, tidak terlalu halus gitu, jadi ada sensasi kriuk-kriuknya. Ada bening mangkarom, bengkuangnya. Ada pisan guys, nanasnya. Rekomen banget nih guys, bagi guys di rumah pengen rujak mangkarom boleh aja nih pesen dari GrabFood, atau bisa langsung ke sana aja ya guys ya, di Jalan Sukanaga 5 mau arah ke Kota Bunga Cipanas ya guys ya.
panasnya. Segar guys. Kuahnya. Enak guys. Si Neng tadi yang mangga, karsep si Neng mananya. Jahana puning. Mau nyumput mangga nak buah. Mangga pakel nak tuh mangkel. Cocolin nih ke bumbu burjaknya. Lada. Ayo gusti. Ada pisan guys. Buah pakelnya segar pisan. Segar pisan nih guys. Ternyata rekomend dari Teh Lia, benar-benar pedo pisan ya. Dari Mangkarom rujaknya nih. Di daerah Cipanas Sukanagali nih guys. Agar pisan. Jadi ini masih fresh banget nih sayurannya, buah-buahannya. Jadi enak gitu. Jadi bikin seger. Bumbu rujaknya ada kacangnya tuh guys tuh. Sing gruntulnya kita uapin lagi. Kalau pisan guys. Anggahnya lagi nih. Guys. Jadi hese napalnya karena kulit guys. Bumbunya itu kental pisan. Jadi susah banget nih nempelnya. Nih bumbu rujaknya. Hai kita makan lagi guys. Waktu. Nih guys, kita uapkan lagi ya. Enak pisan segar. Apalagi lagi panas poek gini guys, notis. Nikmat pisan guys. Nanasnya udah dilumuri dengan bumbunya, bumbu rujak. Segar guys, asam-asam mana itu. Asam. Nih, bengkuang nak. Nikmat pisan guys. Nih guys, belimbingnya. Ada pisan guys ini. Rujak Mangkarom ini rekomend banget, harganya murah. Terus buah-buahnya seger, enak juga guys. Jadi ini guys, Neng mau abisin dulu nih ya rujak Mangkaromnya. Jadi udah dulu sampai di sini ya guys ya. Rada gila. Jadi jangan lupa ya guys ya, tonton terus channelnya si Neng sampai beres ya guys. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya guys. Tombol loncengnya harus diklik sampai berbunyi teng teng teng. Oke guys, bagi yang mau beli rujak Mangkarom boleh aja di GrabFood atau di datang langsung ke tempatnya di Jalan Sukanagali ya guys, di perempatan ya. Oke, cukup sampai di sini ya guys, channelnya si Neng, ngerujak bareng si Neng ya guys. Dadah semuanya, bye bye. Rujak lagi.